Nah, tuh teman-teman ternyata nih di showroomnya Maju Mobilindo dengan Mang Dadang, selain bisa teman-teman datang ke visit ke sini. Iya. Kalau yang nggak bisa, kita anterin sampai rumah. Nah, bisa pesen via online. Dan itu tetap mendapatkan jaminan. Satu, jaminan mesin dan juga jaminan harga murah. Insya Allah. Di bawah harga pasaran ya, dengan kondisi yang sangat bagus. Ini okay, juga buka harganya nggak mahal. Ah, baru mau ngomongin harga. Berapa nih kira-kira? Jauh banget dari showroom lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan The Rosa Auto Channel. Terima kasih buat teman-teman sebelumnya yang sudah mampir, sudah mengklik video-video The Rosa Auto. Saya doakan semoga teman-teman senantiasa diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan dilancarkan segala urusan serta dibanyaki rezekinya. Amin. Nah, buat teman-teman, barangkali buat teman-teman yang mau jual mobil, mau mobil-mobil lamanya ya, mau ya, dijual mobil-mobil tua atau mobil yang baru juga masih kita siap nampung, bisa menghubungi kita langsung nih teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang barangkali juga showroomnya atau stok-stok unitnya mau di review, dibantu pasarkan agar supaya bisa menjual dan jangkauannya bisa lebih luas, bisa menghubungi kita juga. Nah, kebetulan teman-teman kita mau review mobil yang harganya insya Allah bisa merekomendasi. Harganya masih di bawah harga pasaran. Harga pasaran, di bawah harga pasaran. Dan juga harganya, selain harga murah, kualitasnya juga tetap terjaga dong. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Bersama Om Dadang ya? Dadang aja. Bang Dadang dari Maju Mobilindo. Maju Mobilindo, daerah Pasar Kemis. Om. Daerah Pasar Kemis ya. Sebelumnya ada berapa unit yang kita review nih? Ini paling ada di 8 atau 9 unit, karena udah unit ya? Ya sebagian alhamdulillah udah ada, sudah terjual. Oke. Tapi sebelumnya alamatnya beserta nomor teleponnya Mang Dadang. Oh, alamatnya bisa diklik aja di map Om langsung. Okay. Ya, Maju Mobilindo, nanti diarahin ke Pasar Kemis tahap Pasar 5 Kemis, ya, tahap Perumahan Buminda. Perumahan Buminda. Bisa ya, hubungin di nomor saya 0812 1800 8409. Oke. Nah, nomornya tersambung via WhatsApp ya. Boleh. Oke, kita akan review satu persatu ya, Bang. Boleh, boleh. Oke. Yang mana nih? Yang ini dulu apa ini? Yang... Oh, ini dulu. Karena ini yang ini koleksian ini si dukun ya. Nah, ini mobil apa nih? Ini Pios Limo. Pios Limo. Tahun 2008. Tahun 2008. Nah, Mang Dadang ini Pios Limo mantan bukan? Mantan, Om. Mantan. Iya, tapi 2008. Udah mantan terindah sih. Mantan terindah ya. Sudah perorangan. Sudah perorangan, sudah di pajak BBN. Juga masih pajaknya ya? Mati di 2023, Om. Cuman kaleng masih panjang. Masih di panjang. 2027. Nilai pajak berapa nih, Mang Dadang? Ini pajak nggak jauh dari 1,5-an, Om. 1,5 jutaan per tahun. Per tahunnya. Nah, ini kilometernya yang dicapai sudah berapa nih, Mang? KM masih 114-an lah. 100, di bawah 200 ya, Om. 200. Ya. Di bawah 150 ya. Ya, di bawah 150. Atas nama perorangan, dandanya apa aja nih? Ini pajak aja sih, Om. Dandan. Ya? Karena pelek juga udah ganteng. Oke. Sama upgrade juga di dalamnya. Iya, iya. Sudah upgrade ya, upgrade, benar. Nah. Insya Allah kalau unit-unit yang udah diiklan, oke, siap pakai. Siap pakai ya. Siap pakai. Jadi kaki-kaki udah aman. Kaki-kaki aman. Nah, AC dingin. Mesin pun aman. Mesin pun dijamin aman. Dan kilometernya yang sudah ditempuh masih worth it ya. Ya, 100, masih di bawah 150. Masih aman lah. Dan sudah atas nama perorangan. Pajaknya pun masih sangat terjangkau, 1.500-an kurang lebih per tahun. Nah, harga yang dijual berapa nih kira-kira? Ini kita buka di angka 60, Om. 60 juta. 60 nego. Masih nego. Masih okay. Nego. Kira-kira bisa dinego berapa kira-kira nih? Ya, yang ya di bawah-bawah 57 masih aman lah. Masih aman ya. Barangkali di bawah 55 teman-teman barangkali nawar ke sini boleh nggak? Kalau datang ke sini ngecek nawar di sini insya Allah dikasih ya. Oke, tuh teman-teman dijual 55 juta. Kondisinya sudah siap pakai. Siap pakai. Siap keluar kota. Paling PR-nya cuma di pajak. Iya, paling minus di pajak aja sih. Nah, Mang Dadang kalau di sini setiap pembelian unit ada garansi nggak?
sebenarnya mungkin garansi dalam hal mesin ya. Mesin. Ya, insya Allah sih masih garansi di kita ya. Sebulan, dua bulan? Sebulan paling om ya. Nah, teman-teman tergantung pemakaiannya. Tergantung pemakaian ya. Juga ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Karena ada waranti dari Mang Dadangnya untuk mesin estimasi sekitar sebulanan. Iya, insya Allah. Mau lebih lagi ya, tinggal ngobrol bareng aja, ngobrol duduk bareng. Karena kita juga ada montir sendiri. Ada montir sih, sendiri, ya. Betul. Dan juga yang dijual pun sudah melewati, sudah inspeksi melewati. Ya. Iya, gitu. Dengan pengecekan montir lah. Betul. Jadi teman-teman nggak akan ketakutan nih untuk membeli mobil di Maju Mobilindo bersama Mang Dadang. Harga yang dijual 55 juta. Barangkali kalau kita mau kredit ada nggak? Sebenarnya kita di cash aja sih om ya, karena agak karena harganya juga terjangkau. Betul, betul. Dan mobilnya mobil lawas. Mobil ya. Mobil lawas. Tapi teman-teman kalau ada yang barangkali mau bawa leasing sendiri terserah ya. Ya bisa, kalau misalkan bawa leasing sendiri. Ada prinsipnya. Bisa. Ya pada prinsipnya teknis lah itulah ya. Oke. Baik, selanjutnya kita mulai. Ini Toyota Camry. Camry. Camry om. Tahun 2000. Tahun 2000. Iya, Matic. 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 Okay. Matic-nya masih aman sih. Oh, ini manual Matic nih. Nih manual. Manual ya. Oke. Ya. Oke. Okay. Okay. Oh iya ya, coba ya. Ini Camry tahun 2000. Bertransmisi Matic tipenya apa? Mang Dadang? Ini tipe yang biasa ya, Camry 224 om. E apa V apa G? G. G ya. Iya. Tipe G. Tahun 2000. Tahun 2000. Bertransmisi otomatis. Nah, PR-nya apa aja nih kira-kira? PR cuma dipajak aja om, PR ini agak lumayan dalam. Oke. Tapi ya kita harga juga bisa apa? Udah worth it ya. Iya, udah murah banget sih. Dengan ya. Kondisi PR-nya. Pajaknya. Betul. Tapi kalau untuk mobil ya insya Allah aman semua deh. Aman semua. Matic masih responsif banget, kaki-kaki empuk. Okay. AC-nya juga masih AC dingin. Ya. Oke. Okay. Dalamannya juga rapi masih sih. Masih rapi ya. Audio semua masih hidup semua. Masih fungsi kelistrikan, ya. Kelistrikan, ya. Oke. Dan juga dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Nggak ada. Kita juga kalau mau bayarin unit bekas nabrak, bekas banjir paling anti juga paling sih. Anti, ya. Agak susah juga kita ngerapiinnya. Betul, betul, betul. Karena itu udah fatal ya. Iya, udah. Insiden. Udah agak susah. Ngeri-ngeri sedap teman-teman. Tapi insya Allah di sini nggak menerima dan nggak menjual mobil bekas tabrakan atau bekas banjir. Ya. Tentunya mobil yang berkualitas yang dijual, yang masih sangat layak pakai, walaupun itu mobil lawas ya. Iya. Dan ini pajaknya di bulan 10 mati berapa kali nih, Mang Dadang? Ini matinya agak lumayan lama, agak di 2016 lama. Om. 2016? 2016. Waduh. Harus langsung BBN sih. Iya, cuman iya. Biasanya kita cuma 5 kali bayar sih, kalau nunggu pemutihan biasanya. Nunggu pemutihan, om. Benar. Besok udah ada pemutihan kok. Iya. Bulan Juli dan Agustus. Biasanya gitu. Setahun 2 kali. Betul. Berplat ganjil. Pajaknya di bulan 10 mati 2016. Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Bogor apa Cianjur nih? Bogor. Bogor kota, kabupaten. Ya, kabupaten. Kabupaten ya. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Kalau kilometer nggak perlu kita omongin ya, karena ya, udah tahun lawas. Nah. Yang penting kita iniin di mesin aja sih. Di mesin sih, om. Ya, betul. Paling di mesin, aman. Di kondisi bodi maupun kondisi mesin dan keseluruhan all kendaraannya tersebut. Harga yang dijual berapa nih, Mang Dadang? Kita murah banget. Oke. Okay. Buka di 28 aja. 28 juta? Iya. Oh, masih bisa nego? Masih. Wede. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira pajaknya berapa ya nilainya ya? Murah om, 1/3 dia. 1/3? Iya, 1/3. Oke, 1.300.000. 1/3. Nah, buat teman-teman yang mau mobil ini bisa langsung ngecek. Kalau menurut saya sih, secara visual ya masih okay bagus lah. Ya. Masih yeah. Worth it sekali untuk ukuran tahun 2000 dan harga yang ditawarkan. 28 juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Teman-teman mau nego lagi bisa. Kalau emang serius datang nego di tempat. Nego di tempat. Insya Allah dikasih. Pasti dikasih. Pasti dikasih. Okay. Nah, nawar 25 boleh nggak? Datang. Kalau datang insya Allah dikasih. Insya Allah dikasih yeah. Ya. Teman-teman udah dibilangin tuh mobilnya sehat, udah siap pakai, PR-nya cuma dipajak. Datang ke sini insya Allah diberikan harga terbaik. Insya Allah. Dan diberikan garansi 1 bulanan ya, yeah. Untuk garansi mesin. Jadi yang penting istilahnya si om dengan perawatan mobil mau tua mau muda. Oke. Okay. Kalau perawatannya bagus, insya Allah aman si om. Betul. Kalau mesin. Nah, pada prinsipnya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman langsung aja dah ke Maju Mobilindo. Maju Mobilindo. Baik, selanjutnya. Kita ada Pios om 2010. Nah, Pios 2010. Ya, tipe apa nih?
Ini tipe Pios limosin sih, limo om. Limo. Mantan juga. Mantan juga. Tapi tipe E ya. Udah perorangan juga. Sudah dia. Perorangan. Ini okay. Pajak hidup loh. Pajak hidup bulan 9 September. Plat genap. Platnya masih panjang. Daerah Bekasi ya. 2027. 2027 betul. Cuman dia masih belum upgrade om. Belum upgrade. Nah. Siap. Masih. Masih engkol ya. Masih engkol. Oke. Okay. Cuman warnanya udah diganti cat putih ya. Udah GW ya. Iya. Bawaan dia sih. Bawaannya. Oh. Iya. Sama iya. Paling kita modif di belakang sama AC masih dingin sih. Mm-hmm. Masih aman semua sih kalau mesin aman. Juga halus banget sih ini. Oh. Kemarin ada yang mau ngecek mungkin dari harga kita belum masuk belum banget deal, gitu ya. Belum deal di harga. Tahun 2010 bertransmisi manual, pajaknya bulan September hidup. Hidup dan masih platnya hidup. Daerah Bekasi ya. Masih atas 2000, nama perorangan ya tapi. Atas ya. Nama perorangan. Nah, kilometernya ditempuh kalau 2010 masih tetap om. Kita masih aman ya di bawah 150-an. Di bawah 150.000-an. WD luar biasa tahun 2010 mantan berarti bukan mobil capek dong. Enggak ada capek kita. Kebanyakan anggapan resepsi orang-orang ya, persepsi orang biasanya mobil mantan taksi itu mobil capek. Mobil capek. Padahal kan kalau misalkan perawatannya bagus atas nama perorangan kita masih aman juga sekali. Sih. Tuh teman-teman ya, kalau menurut saya ini worth it banget, kondisinya sih bagus banget nih. Kalau buat ukuran saya, pede. Dah. Disebutnya buat pede. Anak muda lah. Anak muda betul. Nah harganya berapa nih kira-kira yang dijual? Harga kita cuma buka di 58. 58 juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Harga 58 juta. Pajak hidup masih bisa nego. Pajak hidup masih bisa nego. Wede, udah murah masih udah bisa murah, nego. Masih bisa nego dengan kondisi siap pakai banget. Siap pakai. Dan juga dijamin nih kalau ada keluhan ya. Ya. Kalau misalkan ada yang kurang ini kurang percaya bawa montir bawa sendiri enggak apa-apa. Benar. Nah, di sini perputaran unitnya pun lumayan signifikan ya. Alhamdulillah. Ada 20 30-an sebulan. Aman sih di 20 ya, 20, tiap bulan ya. 20 per unit ya? 20 unit per bulan. Berarti benar-benar muter banget ya? Alhamdulillah om, ada aja. Ya, teman-teman, mumpung nih stok-stoknya masih banyak ya. Ya. Masih ada 8 atau 9 unitan. Ya, ada banyak 8 pilihan. Apa ya, 9 unitan. Di harga 50-60 jutaan, bahkan di under segitu, teman-teman bisa dapat mobil yang masih sangat bagus dan garansi pula 58 juta. Masih bisa nego. Nego sendiri aja ya. Masuk ke nomor teleponnya. Boleh. Baik, selanjutnya. Kita ada di Kia Sportage, om. Kia Sportage. Yeah. Weh, mobil bagus nih, SUV. SUV. Tahun berapa nih? Ini agak muda, om. Di 2011. 2011. Manual Matic. Manual. Kia Sportage. Kia Sportage manual. 2011. 2011. Pajak. Ini minusnya cuma di pajak aja setahun. Oh, pajaknya sekali ya? Iya, masih op. Plat ganjil untuk alamat SNK di daerah Karawang. Karawang, ya? Teh. Ini pajaknya di bulan Januari. Pajaknya berapa nih kira-kira? Ini di bawah 2.000, kurang lebih ya? Di bawah 2 jutaan. Ya, bawah 2 jutaan. Masih 1.8-an kurang lebih ya, 1.5 sampai 1.8-an. Kilometernya berapa sih kalau mobil manual ini? 140, om. 140 ya? 40, masih rendah ya? Masih, ya. 2011. Masih real. Dalaman juga rapi banget. Okay. AC juga masih dingin. Oke. Okay. Ini cuma minus di pajak aja. Kayak kaki enak. Kaki enggak ada yang rembes. Oh, enggak ada. Okay. Kering kita. Kering semua. Ada perorangan juga ya. Iya. Nah, bertransmisi manual, Kia Sportage. Mobilnya sih garing banget nih. Ban-ban juga masih tebal. Gurih-gurih ya. Banget ini. Iya, bagus loh ini SUV-nya. Udah pelek udah ganteng. Benar. Harga ini jual berapa nih kira-kira, Mang Dadang? Ini kita buka di 105. 105 juta. Hanya 105. Dibandingin ya showroom lain mungkin jauh banget sih. Kia Sportage teman-teman di luaran masih sekitar 115-an. Ini Mang Dadang dijual 105 juta masih bisa nego banget. Kalah di pajak cuma sekali. Sekali. Pajak udah kita bilangin ya, yeah. 2 jutaan. Boleh dicek. Kilometer masih sangat rendah, 140-an. Oke, murah banget ya. Berarti ini bisa kredit nggak? Nggak bisa juga, tetap wajib cash only. Di kita wajib cash only. Wajib cuman kalau misalkan ada orang yang teknis ya di luar lah, okay. Itu bisa aja. Teman-teman mau bawa leasing bawa sendiri? Bawa leasing sendiri. Okay, tinggal kasih DP, panjer. Boleh. Gitu. Siap melayani pada prinsipnya. Insya Allah siap. Diberikan kemudahan ya, dan juga nggak ada garansi. Oke, okay, selanjutnya kita ada Pios juga, om. Pios juga nih. Pios limo. Undangnya Pios ya. Pios limo.
yang paling cepet putaran sih ini. Tapi gimana kondisi bagus nih? Ah, aman banget, aman Om. Banget ini ya? Ini udah full upgrade ini. Oh, full upgrade. Full upgrade. Tipe kayak A, audio. Audio. Oke. Okay. Power window. Power window. Aman semua sih. Oh. Udah upgrade pokoknya. Ban-ban juga tebel ya? Ya, ban masih tebel semua. Masih kuning, body-body masih bagus. Warna silver. Warna silver. Berplat ganjil, pajaknya di bulan 9 hidup. Pajaknya ini mati agak lumayan dalam. Lumayan dalam. Berapa kali matinya? Mati 2018. 2018. Ya, 5 cuman tahun harga lah. Juga masih di bawah lah. Di bawah. Ya, di bawah showroom lain. Pastinya. Pajak per tahun berapa kira-kira nih, Mang Dadang? Pajak satu kurang lebih 1,5. 1,5-an. 1,5-an dikali 5 atau 6 tahunan. Gen ya. 2 soalnya dia. Gen 2 benar. Ini Toyotanya Vios Limo. Mantan tapi mantan. Udah perorangan, udah buat upgrade juga. Tahun 2008. 8. Kilometer berapa tadi? Masih tetap kita masih di bawah sama. 150. Di bawah 150. Wih, bagus-bagus ya mobilnya. Tapi ini bagus nih, saya lihat nih. Beda banget nih auranya, keluar banget. Iya, masih dapet lah buat nongkrong-nongkrong bener, tuh. Bener, enggak malu-maluin. Ganteng ini. Banget, enggak malu-maluin. Bagus. Ini harga dijual berapa nih kira-kira? Ini kita buka cuman di 55. 55 juta. Nego banget. Nego banget. Nego sampai nego jadi banget. Ya. Iya. Oke, tuh teman-teman nego sampai jadi. Harga yang di open price 55 juta menurut saya masih sangat worth it dan juga itu pun masih bisa dinego. Ini. Nego banget ya. Kalau memang serius dicek unitnya, nego di tempat. Nah, insyaallah kita nego pajak bisa enggak? Bisa. 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 Oh, bisa. Gitu. Wih, luar biasa ya. Murah banget loh di sini loh, di Mang Dadang loh. Rekomendasi banget buat teman-teman. Langsung aja dah telepon ke sini. Ada lagi Mang Dadang? Ada, kita di Hyundai Sonata. Oke, yuk kita ke sana yuk. Ini ya? Iya, oh, ini. Nah, ini ada Hyundai. Hyundai Sonata. Sonata, Hyundai Sonata nih. Kata orang mah. Mobil mewah. Mobil mewah bener. Tahun berapa nih, Mang Dadang? Ini tahun 2010, Om. Tahun 2010? 2010. Oke. Masih muda ya? Agak lumayan muda sih. Iya. Upgrade Lexus nih. Ini manual, Om. Oke. Cuman ya itu minusnya di pajak. Di pajak lagi. Pajak. Pajak berapa kali nih? Pajak agak lumayan dalam, Om. Di 2017. 2017. Berarti cuman kita juga nyesuaiin ya? Harga. Benar. Plat genap untuk alamat SNK di daerah Jakarta Selatan atas nama perorangan nih. Ya, atas tanya. Ini atas masih atas PT. Nama PT, Om. Oke. Tapi bukan mantan dong. Bukan. Dan biasanya bukan... ini kalau kelas kayak gini kan CC-nya agak lumayan tinggi. Benar. Gak mungkin kalau mantan betul. Taksi ya. Atau biasanya ini bekas-bekas kantoran. Betul, yang dipakai pejabat-pejabat ya. Iya, biasanya. Nah, kilometer yang ditempuh sudah berapa? Masih tetap, Om. Masih tetap juga? Masih tetap. Di bawah 150 ribu? Di bawah 150 ribu. Tahun 2010? 2010. Kianya, Kia... Hyundai, Hyundai. Oh, Hyundai, Sonata. Iya, ya, Hyundai Sonata, benar. Dia saingan Camry sih sebenarnya. Betul. Harga yang dijual berapa nih? Kita cuma buka di 4, Om. 4? 44 juta. 44 juta, enggak salah nih? Enggak salah. Wih, luar biasa loh. Bertransmisi manual tahun 2010, PR-nya apa aja nih? Ya itu pajak aja sih, pajak Om. Aja ya? Kalau mesin, daleman, ban juga rapi semua ya, masih ori masih, ya? Masih aman semua sih. Daleman masih... Daleman rapi banget, rapi ya? Masih orsinilan. Masih orsinilan ya. Oh, keelektrikan semua masih aktif semua? Masih fungsi semua. Oke. Ban-ban juga udah saya lihat. AC tembal. Masih dingin. AC dingin. Ini pelek udah ganteng. Kaki ya. Enak ya? Iya. Biasanya sedan kan tahu sendiri ya. Kakinya yang pertama kena duluan. Harga 44 juta men, luar biasa. Harganya benar-benar murah masih banget. Nego lagi. Dan itu masih nego. Ya? Masih nego. Dan dapat garansi pula. Insya Allah. Iya, luar biasa. Teman-teman mau nawar, saya nggak berani nawar dah. Karena apa udah harganya udah kemurahan. Teman-teman nawar sendiri deh, langsung ke sini sama Mang Dadang. Boleh. Ada lagi? Oke. Baik, selanjutnya nih ada mobil apa nih? Proton Saga. Proton Saga. Proton Saga. Proton Saga. Matic ini. Matic, tahun? Yeah. Tahun 2009. Tahun 2009, Proton Saga tahun 2009. Daleman juga masih ori. Daleman masih ori? Ori. Oke. Semua. Mesin kering, mesin AC kering, dingin, AC kaki-kaki dingin. Masih enak. Kaki-kaki masih enak. Matic-nya juga masih enak ya? Masih enak banget. Tahun 2000? 2009. 2009. Plat ganjil, yeah. Pajaknya di bulan Januari, alamat. Pajak ini mati 2 tahun. 2 kali. Pajaknya dua kali. Berapa nih, Mang Dadang? Pajak cuma 1,3-an. 1,3-an, kali 2 ya. Ya kurang lebih 1,5 lah. Betul.
Alamatnya Bogor. Bogor. Bogor Kabupaten Tangerang. Ini dia Cibinong kayaknya, Bogor Kabupaten. Bogor Kabupaten. Bertransmisi Matic, teman-teman. Dalamannya masih bagus semua. Masih ori semua, enggak ada sobek, enggak ada sobek. Masih aman semua. Bagus loh, teman-teman. Ban-ban juga saya lihatnya masih masih tebel. Layak lah. Masih tebel ini mah. Ukurannya aman, enggak bekas banjir, enggak bekas nabrak, dan juga ada garansi juga ya. Matic-nya apalagi ya. Oke. PRPL-nya udah dibacain tuh. Mobilnya bagus, cuman pajaknya aja. Dua kali. Selain pajak, AC apa semuanya? AC PR-PR-an? Enggak ada keropos lagi. Keropos gitu barangkali. Enggak ada. Apalagi ya. Keropos kita kan infeksi dulu, Om. Iya, kalau mau bayarin unit juga kita kan lihat-lihat dulu. Betul. Setidaknya teman-teman dikasih tahu nih ini PR-nya apa, kelebihannya. Insyaallah kalau apalagi kan kalau yang konsumen jauh, Om. Hmm. Kita komunikasi dulu dengan kondisi mobil dulu. Betul. Kadang-kadang kan kita langsung nganter juga, Om. Oh gitu. Bisa antar juga sampai rumah. Jadi kita. Via online bisa? Online. Oh. Kita justru kebanyakan nganter sampai malah rumah. Online. Oh. Ya, cuma jadi, mungkin nanti ada biaya operasional yang harus diganti. Biaya itu pengiriman aja. Ya. Kalau kita misalkan ada konsumennya nggak bisa datang ke showroom, kita malah bisa nganter ke rumah. Udah bisa nganter ke rumah. Dan juga tetap menggaransikan ya, iya, sebulan mana kurang lebih ya. Insya Allah. Nah, tuh teman-teman ternyata nih di showroomnya Maju Mobilindo dengan Mang Dadang, selain bisa teman-teman datang ke visit ke sini. Iya. Kalau yang nggak bisa, betul, kita anterin sampai rumah. Nah, bisa pesen via online. Dan itu tetap mendapatkan jaminan. Satu, jaminan mesin dan juga jaminan harga murah. Insya Allah. Di bawah harga pasaran dengan kondisi yang sangat bagus. Ini juga buka harganya nggak mahal. Ah, baru mau ngomongin harga. Berapa nih kira-kira? Jauh banget dari showroom lainnya. Kita cuma buka di 43. 43 juta. Iya. Dengan PR pajak 2 kali. Pajak 2 kali. Masih nego. Masih nego lagi. Waduh, saya kira 43 udah murah ya kalau bisa nego. Saya pikir begitu loh, teman-teman. Ternyata 43 juta yang dijual masih open price. Iya. Masih bisa dinegoin. Masih bisa dinego. Oke, teman-teman mau nego, nego aja ya. Insya Allah. Saya udah gak berani nego deh. Karena opennya udah murah. Udah murah. Teman-teman aja langsung kesini yang minat. Langsung, insya Allah mobilnya bagus-bagus. Ada lagi Mang Dadang? Kita ke sono ya, yang Camry ya. Oh boleh, Camry boleh. Camry hijau. Ada satu. Satu lagi, ya. Yuk selanjutnya. Pinematic. Wih, masih garing aja. Nah, selanjutnya kita ada Camry lagi nih ya. Camry tahun Camry 2000 Matic, Om. 2000 Matic. Tipenya tipe apa? Tipe V ini. Tipe V tertinggi ya. Iya. Tahun 2000 tipe V tertinggi, warnanya warna hijau, platnya plat genap, untuk pajaknya di bulan 5, alamat SNK di daerah Tangerang Kota. Ini op 2018. 2018. Ya. Cuma kalau Tangerang sih, setahu saya, Om ya, mau pajak mati 7 tahun juga bayarnya di 5 aja. Kalau Tangerang. Kalau Tangerang, oke. Teman-teman matinya 7 tahun atau 8 tahun. Iya. Bayarnya tetap 5. Oh, gitu. Kalau Tangerang ya, Tangerang Kota apa? Tangerang Kota, ya? Kalau Kabupaten sama aja ya. Sama. Oh, gitu. Sama kalau Tangerang. Oke. Ini PR-nya apa aja nih? PR cuma dipajak aja. Matic enak. Matic enak banget. Kaki-kaki masih bagus. Karena ini juga awalnya pakaian saudara, Om. Pakaian saudara sendiri. Cuman dia pengen upgrade, jadi upgrade. Minta tolong gua juga sih di sini. Nah, kilometernya? KM masih rendah. Masih rendah juga. Masih rendah. Di bawah 150. Masih di bawah 150. Luar biasa, lu enggak tanggung-tanggung. Daleman juga masih ori. Mobil lawas tapi tetap kualitas terjaga ya. Daleman masih ori ya. Kaki enak, mesin juga enak. Matic juga masih enak, AC dingin. Ban-ban tebal juga nih, lumayan. Lumayanlah, tipis dikit. Masih aman sih, masih aman. Ya 2 bulan 3 bulan lah. Pemakaiannya 4 bulan masih. Kalau lebih enak ya bisa. Mungkin kalau buat mobil-mobil second harus ada budget yang buat di ini, betul, buat upgrade lagi, buat upgrade, ya mau perbaikan ban yang aman-aman aja sih, betul. Jantung-jantungnya sih kalau menurut saya sih kayak ban, temperatur, itu aja sih. Ya paling nggak dialokasikan dana tambahan ya untuk yang pasti tambahan. Di showroom kita dijaminnya tuh kayak mesin gitu ya, temperatur aman, itu yang aja globalnya sih. Ya yang paling inti lah. Benar. Kita amanin di situ. Itu. Nah, harganya berapa nih kira-kira? Ini kita cuma buka di 35, Om. 35 juta. 35 murah juta. Murah loh, teman-teman, 35. Saya enggak berani. Masih nego juga itu. Masih nego juga itu. Aduh, benar-benar pedagangnya benar-benar luar biasa ini.
Udah murah. Karena kita juga kebanyakan sih showroom lain yang ngambil dari kita. Oh, oh Bajongan. Bajongan. Rata-rata showroom pada ngambil ke sini. Iya. Pantesan ya bisa banyak. Sampai 20 bahkan bisa. Kita ngambil nggak banyak tapi cepet putarannya cepet, gitu. Benar. Nah, ini dia nih, patut ditiru dan patut direkomendasikan buat teman-teman. Saya pribadi benar-benar nih memberikan rekomend buat teman-teman yang mau beli mobil, ya khususnya mobil lawas ya. Karena yeah, ketersediaan mainnya di mobil lawas ya, minimal 2012 paling ya, maksimal. Ya, ya, paling maksimal di 2013 lah, 2013, Gen 3 kalau gitu. Oke, oke. Nah, buat teman-teman barangkali ada pilihan lain bisa langsung japri ya. Boleh, boleh. Bisa langsung japri. Karena kita juga pasti upgrade terus Om, update tiap terus. Harinya ya update terus. Karena unitnya cepat masuk. Masuk cepet keluarnya. Masuk, keluar. Iya. Jadi sehari bisa 2-3 masuk, bisa juga keluar juga sih, yeah, lebih bahkan. Oke, Mang Dadang ada lagi barangkali mau ditanyakan atau disampaikan? Ya, buat ibu apa bapak yang istilahnya pengen downgrade ya Om, okay, bisa main ke Maju Mobilindo langsung. Ngobrol-ngobrol silaturahmi ya. Iya, boleh. Betul, nambah saudara. Dan juga mobil yang di sini dijual bagus-bagus nih mobilnya, harganya pun insya Allah, insya Allah kita ya mobil yang udah di iklan, okay, insya Allah itu udah siap pakai. Udah siap pakai. Nah, oke. Okay. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau mesen langsung aja, misalkan belum nggak ada di stoknya Mang Dadang, tapi teman-teman mau pilihan langsung japri bisa ya. Boleh. Mang Dadang, boleh, saya mau mesen mobil ini dong, kalau segini. Karena bisa ya. Karena banyak juga kita teman-teman. Banyak juga permintaan dari teman-teman ya. Oke, okay, buat teman-teman yang mau pesan langsung request ke Mang Dadang. Boleh, boleh. Nah, teman-teman berikut tadi yang sudah kita review, mobil-mobilnya masih sangat merekomendasi walaupun lawas tapi masih kondisinya sangat pantas. Baik secara harga maupun secara kualitas. Dari saya cukup, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dari Rosa Auto, Mang Dadang dari Maju Mobil Indo. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.